Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kita akan bahas topik tentang Piala Presiden 2019 yang gratis di MTech Group. Piala Presiden merupakan turnamen sepak bola Indonesia. Edisi pertamanya diadakan pada tahun 2015 untuk mengisi kekosongan kompetisi kemarin ya saat ada masalah. Namun pada edisi selanjutnya, turnamen ini dijadikan ajang pramusim seperti layaknya ICC ala Eropa. Peserta Piala Presiden pada awalnya hanya 16 klub yang saat itu berlaga di Liga Super Indonesia. Namun pada edisi selanjutnya, pesertanya menjadi 20 klub, yaitu dari klub-klub Liga 1 dan Liga 2. Nah, berbeda dengan Piala AFF U22 kemarin, yang sama sekali tidak bisa kita saksikan di TV lokal kita, kemarin secara full kita saksikan di TV-nya tuan rumah, yaitu Kamboja, karena di TV lokal kita diacak. Sedangkan Piala Presiden 2019 kali ini digratiskan oleh MTech Group, atau channel Indosiar dan SCTV selaku pemegang hak siar Piala Presiden 2019. Indosiar akan terus menayangkan di season 4 ini, bahkan penayangan di tahun ini akan melebihi tahun-tahun sebelumnya, karena kalau tahun sebelumnya kita hanya menayangkan live 33 matches, tahun ini seluruhnya akan kita tayangkan live. Mudah-mudahan insya Allah dengan penayangan semua live dan nanti kita akan promosikan dengan tentunya dengan gencar. Mudah-mudahan ini juga akan menarik penonton di lapangan banyak, sangat banyak. Sehingga ini sekali lagi peran kami di sini MTech ingin selalu mensupport perkembangan sepak bola di Indonesia atau industri sepak bola di Indonesia. Ya, tayangan tidak kami acak kecuali untuk yang PTV. Jadi nanti penduduk-penduduk di pelosok-pelosok Nusantara, mungkin yang ada di Kalimantan yang tidak bisa menerima melalui antena kami, tetap bisa akan menerima karena semangatnya adalah bagaimana supaya Piala Presiden ini membahana sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, ada apa nih sebenarnya? Kok kali ini gratis ya? Nggak takut bocor ke tetangga tuh, seperti yang selalu menjadi alasan pengacakan itu. Dan tak sedikit sih yang berasumsi lagi-lagi ini diarahkan ke politik. Nah, selain MTech Group atau SCTV dan Indosiar pada frekuensi aslinya di Palapa D, dari pihak Metric TV gratis juga di Metric Garuda, Garuda Hijau dan Garuda Orange. Dan kalian juga silakan cek di Nin Media atau Gar Media karena belum ada info di kedua satelit tersebut. Oke, jadi pembahasannya sangat ringan ya. Mungkin di next video kita akan coba bahas kenapa sih siaran TV pas ada bola atau siaran-siaran tertentu itu selalu saja diacak. Oke, jadi bagi kalian yang lebih paham silakan komen di bawah biar bisa kita diskusikan bareng-bareng atau mungkin bisa jadi referensi untuk dibahas di video selanjutnya. Terima kasih masih tetap setia di channel ini. Sekian dan wassalam.